5,2. Stay tune ya, bakalan ada aku di situ. Dapetin giveaway-nya dari aku. Nanti aku kasih pertanyaan, oke? Okay? Assalamualaikum. Dengan sama Erlan Magadul di sini di BDP Bandung Dangdut Pas di program Anu Paling Ceuyah Marah Mai gitunya. Mohon Besti. Ya sekarang kita ketemu juga nih yang paling ceuyah juga hari ini. Ada Sarah Sofa. Hai Sarah Sofa. Selamat sore, Besti. Kalau misalnya ngelihat lagi nih ada beberapa hal yang memang sekarang itu jadi ini ya apa namanya jadi ubar sebel gitu ya. Iya, ada contohnya apa? Adalah teteh gelis orang Sunda. Nah, namanya Sarah Sofa akan jadi ubar sebelnya akang teteh hari ini. Betul Teh Sarah? Amin. Teh Sarah coba nah, ada aja seorang nanya. Halo cek. Halo, assalamualaikum. Nah ini Sarah Sofa yang hari ini sudah siap lagi nemenin akang teteh Bandung Radio semuanya di sini di BDP Bandung Dangdut Pas ya. Udah gak sabar nih pengen cerita-cerita soal lagu terbarunya Sarah Sofa. Cerah kita mohonnya iya. Ini teh lagu perdana atau single perdana mohon dari Naga Suara. Dan ini juga memang menjadi ini ya, jadi apa namanya teh, jadi cita-citanya Sarah Sofa untuk punya single. Iya. Coba aku mau ngecek lagi nih, boleh ya? Oh, boleh, boleh. Tadi udah diceknya bisa, senangnya kenapa ya? Grogi sih nomiknya. Grogi, segalanya sih yang disontong juga orang koneng. Maaf dasarnya iya nonton bebek. Iya mah ayo bebek mah di iya di pacok. Bukan di lontok. Bukan di apa sih? Di lodok. Di lodok. Ya udah, Teh Sarah nih asli Bandung cenahnya dan aku lihat-lihat di IG-nya juga. I'm home cenah. Selamat datang di Bandung kembali ya Teh Sarah ya. Pokoknya hari ini kita seru-seruan aja dan juga sekarang ini ada single perdana dari Sarah Sofa bersama Naga Suara. Langsung aja kita dengerin ini dia ada mau apa sih? Mau apa sih? Mau apa sih Besti? Mau apa ya coba? Mau apa ya? Mau aja. Apa? Sarah Sofa, mau apa sih? Telepon aku malam-malam kamu juga telepon aku mau apa sih? Mau apa sih? Aku geram sama kamu lagi malam ngomong sama kamu paling cuma mau merayu minta maaf bilang I love you. Kamu sama siapa? Asik. Aku sudah tahu semuanya. Sarah Sofa, mau apa sih? Mau dari Naga Suara spesial. Ini teh mau apa tuh Sarah teh cenahnya hari ini? Mau apa ya? Mau apa? Mau apa ya? Mau apa ya? Pengen lagunya yang dikenal sama semua orang. Aku. Itu pastinya. Ini lagunya udah ini aja dari kemarin-kemarin ini sempat ada rilis juga nih untuk pemutaran perdana cenahnya banyak iya. Yang request akhirnya Akang Tetenya suka banget karena memang liriknya tuh aku banget cenah. Oh. Iya, ada Sarah Sofa. Mau apa sih spesial buat Akang Teteh Bandung Radio sekarang untuk edisi hari Selasa 18 Januari 2022 ya. Ini tuh ciptaan dari Yuke NS dan juga Kang Hendy Irfan ya. Iya, betul. Dan ini Hendy Irfan tuh kalau nggak salah tuh jadi ini ya, jadi orang yang pertama kali mengenalkan Sarah Sofa ke Naga Suara, betul? Betul. Aduh, ini kumaha ceritanya? Cerita Sarah boleh di-share atau gitu kan ya? Cerita-ceritanya gimana biar Akang Teteh Bandung Radio mungkin yang punya bakat bernyanyi, tiba-tiba datang
pulang dan langsung masuk ke Naga Suara itu seperti apa versinya Sarah Sopan? Jadi waktu pas pertama itu kan aku disuruh nge-gate lagu tuh. Tapi lagunya bukan yang ini, ada yang satunya lagi PAB tapi belum dirilis ya kan. Udah kayak gitu didengerin lah ke Pak Rahayu, CEO-nya Naga Suara. Betul. Dan alhamdulillah suka gitu. Terus udah kayak gitu dipanggil lah kita ke sana ya kan. Dipanggil kita ke sana. Terus udah kayak gitu, Sarah mau gak gabung di Naga Suara? Iya, karakter vokalnya Sarah bagus, katanya gitu. Gabung ya sama Naga Suara ya, suka kok, katanya gitu. Okay. Oh, beneran nih, gak percaya awalnya gitu. Beneran nih, iya, katanya gitu. Ah, seriusan ya Pak? Iya, seriusan. Oh ya udah, ya aku nanya dulu ya sama someone spesial ya aku gitu kan. Aku nanya dulu, sayang boleh gak? Boleh, ya udah. Kan itu pengen cita-citanya dari dulu ya kan. Iya betul. Ya udah deh akhirnya bismillah akhirnya tanda tangan kontrak. Alhamdulillah akhirnya menjadi ini apa namanya rezeki ya buat Sarah Sopan di 2022 juga ya. Betul. Coba Teh Sarah boleh ke sebelah sini enggak ya? Coba yang ini aja dulu yuk. Boleh, boleh. Ini kayaknya memang sedikit ini ayah orang yang koneng sih gara-gara namanya segini. Teh Sarah cek. Cek mic cek. Cek 1, cek 2, cek 3. Cek 1, 2, 3. Nah, cek. Nah, ini memang kalau dilihat lagi tuh adalah Sarah Sopa ini jadi rezekinya Sarah Sopa untuk hari ini teh. Dan di 2022 tuh atau jadi ubar sebelnya Akang Teteh Bandung Radio menjadi ini ya. Jadi paham banget. Oh, ternyata ada yang gak mungkin kalau Akang Teteh Bandung Radio punya cita-cita. Betul, punya mimpi. Betul. Ya, punya mimpi harus direalisasikan. Dan juga pastinya harus bisa di mencoba buat ikhtiar gitu ya. Iya. Ikhtiar teh usaha caranya. Betul. Leres pisan. Nih akan tetap berada di sekolah temangga yang pengen ini, yang pengen apa namanya, yang pengen SMS atau WhatsApp ya buat ngobrol bareng sama Teh Sarah Sopa, pengen tanya-tanya juga gitu ya. Boleh. Silakan. SMS sama WhatsAppnya ditunggu di 087778887952. 087 nanti lu kali, 8 nanti lu kali 7852. Di sini aja bareng sama Erlan Magadru dan juga Sarah Sopa. Untuk single perdananya ada Mau apa sih? Mau apa tuh Teh Sarah? Mau apa ya? Mau kamu aja. Ini yang lagi bucin ya. Sok ini lagunya ubar sebel. Teh Sarah ada yang nanya katanya Sarah Sopa aslinya Bandungnya di mana? Asli Bandungnya di Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Ya. Oh iya. Kalau Lingkar Selatan tuh khas banget ya mukanya. Oh iya. Muka Bandung Lingkar Selatan gitu. Mukanya tuh khas kayak gitu gelis. Khas kan, Mak? Gelis kacida. Oh, sudah ada hasem. Sudah ada hasem gitu. Nah, masih barengan sama Erlan Magadru dan juga Sarah Sopa. Nah, alhamdulillah akhirnya ada juga Teh Sarah. Iya, disambat heula. Teh Sarah, kan kalau orang Bandung mah kan biasanya suka ini ya, suka pintar atau suka bisaan ngahaleulang gitu, nyenden gitu kan. Biasa tuh. Iya, atau kan ada jargon. Upami nyanyi Sunda biasa. Nyanyi Sunda, cik atau coba cikan. Teh Sarah Sopa ya nyanyi Sunda. Tapi saat acana sebelumnya ini ada jargon dulu dari BDP Bandung dan Butpas. Okay. Ya coba ikutin aku ya. Okay. Harus ngadengam dulu ya. Awur. Katuncar di awur-awur. Awur. Kabogoh direbut batur. Entong alim. Entong jangan. Alim. Tapi udah punya kabogoh belum Teteh? Udah atuh. Alhamdulillah. Batasan ini ya kalau udah punya kabogoh teh biasanya ini si ralainya iya, suka cahaya. Iya, semeringai gitu ya. Karena hatinya selalu berbunga-bunga. Iya, karena kan itu salah satu penyemangat. Nah, itu yang punya kabogohnya itu kabogoh yang pas. Iya. Punya pacar yang pas ya. Betul, jadi yang selalu sekali menyayangi, mencintai. Ibarat kata tuh kalau raranya kenapa aku tidak boga kabogo tapi raranya aku tuh cedek aja gitu ya. Karena apa? Karena kabogonya tidak mencintai kamu. Iya, tapi kan kalau aku dicintai dengan sepenuh hati. Jadi kencang gitu. Saat coba sudah lagu Sundana sedikit atau Teh Sarah boleh. Oh, boleh. Karena ini Sarah Sopa ceritanya ini kan Visit Radio tuh seluruh Indonesia dan hari ini tuh ada di Bandung dan juga Bandung Radio jadi radionya Sarah Sopa untuk single perdananya. Ya pengen dong dinyanyi dulu lagu Sundanya nih buat Akang Teteh Bandung Radio semuanya. Cik, hiji, dua, tilu, go. Bubuy bulan,
Ang sangre benta panun poe. Panun poe di... Apa sih? Bisa-bisa. Oh iya. Aduh, Sarah Sofa. Ini pulang kampung ya, Bun, ya. Ke Bandung. Betul kan kesini juga sama keluarga, sama mama, papa. Tapi teh juga peuyeum kan, Kak? Tentu, teh juga peuyeum. Karena peuyeum di dia, Bandung. Tentu, teteh teh juga peuyeum. Kan lebih juga kunafe. Teh Sarah Sofa. Ini asli Lingkar Selatan, betul. Tak, cenah ada suaranya. Aku mending ngefans sama Sarah Sofa. Adanya Sarah Sofa. Alhamdulillah. Ada sosok Jabar? Ada. Oh mantap, ada. Atau mangga lah, silakan buat apa namanya, buat Sasof semuanya, atau mungkin yang pengen juga dukung nih Sarah Sofa buat terus melenggang karirnya gitu. Ya ledakan bestie, ledakan lagunya. Mau apa sih dari Naga Suara gitu ya, sok atau mangga silakan follow dulu aja untuk official account dari Instagramnya Sarah Sofa di sarasofa.official_dwm. Nah eta DWM kenapa aku mau bertanya DWM ama DWM. Jadi siapa? DWM teh ya itu yang ya, tadi itu. Yang bikin wow menslang gitu kan. Disematkan di namanya Sarah Sofa ada DWM. Iya. Halo AA DWM. Lagi dengerin nih kayaknya. Kayaknya begitu. AA DWM. AA DWM Abi Lope Badak gitu. AA DWM Abi Lope Badak. Aduh, jelas Lope Badak. Tapi enggak apa-apa. Ini benar Akang sama Teteh Bandung Radio semuanya sangat suka sekali sama lagu-lagunya, dan juga ini beneran kayak apa ya, kayak kisah nyata gitu ya bestie. Oh gitu. Mm-hmm. Oh. Jadi orang yang lagi bucin, iya, yang pengen apa namanya cintanya itu di disanggap gitu. Oh, pengen cintanya itu. Gitu, ya. Gitu. Emang bener gini konsepnya apa? Ini dari Sarah Sofa sendiri pengen lagu yang ini mau apa sih? Jadi kalau untuk lagu ini tuh sebetulnya aku ini teh kanggo nusanes kang gitu. Kanggo nusanes istilahnya. Okay. Aku tuh hanya ngegait aja. Oke. Okay. Awalnya. Yeah. Tapi karena aku ngegaitnya juga ya mau ngegait mau seperti apa, aku kan harus masuk dulu tuh. Kalau kata DWM tadi mah, sayang semua lagu tuh ada arwahnya. Jadi kamu masuk ke situ, kamu kuasai lagu itu, baru kamu nyanyiin. Oh, gitu. Salam mate cenah. Tuh, jadi kudu aya arwahan, aya ieunya. Aya feel, selagu feel, teh feel. Jadi lagu teh feeling cenah. Sudah mah feeling. Feeling. Kamu feeling dulu ya, kamu mendengar ragokan kamu feeling. Healing. Oke. Ini Erlan nanti dari Ajang Kalem Langkop Majalaya cenah mau nanya sama Teh Sarah atas gaduh ka Bogor teh acan atas. Langsung atas cenah. Tuh, Sarah Solo mah atas kamu Bogor teh cenah. Suka jadi jipen cuman. Ada lagi sama Kang Padit sedang kopo, suka banget sama suaranya Sarah Sofa, suka selalu ya. Amin, insyaallah. Ada lagi mantul lagunya Obar Sepi katanya. Oh. Obar Sepi, jadi kalau lagi dilanda sepi ya itu. Yeah. Coba di apa di request terus kok ya. Kok mau ngedanguna sakulukahan gitu kan. Sok gerak. Oh. Joget. Rame pokoknya. Coba kita dengar lagi nih liriknya nih. Ala asik. Sarah Sofa digoyang, mau apa sih? Naga Suara, oh tayang. Coba dengerin beb, dengerin nih. Sore hari kamu telepon aku, malam malam kamu juga telepon aku. Mau apa sih? Mau apa sih? Aku gerak sama kamu. Asik asik. Minta maafnya bilang I love you. Iya, minta maafnya bilang I love you. Terus itu tuh ya, yang ada suara cowoknya itu. Iya. Nah itu. Oh itu tuh DWM? Iya. Coba aku lihat dulu press release-nya tadi siapa DWM. Oh, jadi benar. Jadi penasaran gitu ya. Aduh. Ini kayaknya berbogoh-bogohan, berakselerasi ya dalam satu lagu. Iya. Itu gimana perasaannya Sarah Sofa, seneng atau malah kan kalau ada nih yang punya pacar atau mungkin punya suami, ya istrinya tuh memang jadi apa namanya jadi
punya lagu dan akhirnya terbawa. Kayak misalnya ada beberapa artis yang waktu visit ke sini, yeah, modelnya tuh suaminya gitu, tapi jadi karagok gitu. Nah, kalau Sarah Sofagi sendiri gimana? Mbak sih, kalau aku sama-sama, ya maksudnya sama-sama suka di situ ya kan. Ya, terus udah kayak gitu sama-sama yang support juga ya kan. Jadi apapun yang aku lakuin selama masih positif, terus akunya suka nyanyi, dianya juga sedikitnya apa ngertiin aku, terus malah ada yang ciptaan lagu dia juga banyak gitu, dinyanyiin sama aku juga. Jadi ya kalau bahasa Sunda nama botol pendak jeung tutupna gini gitu. Pendak jeung tutupna ta besti. Camkan itu. Kamu gitu, udah belum? Botolnya udah ketemu sama tutupnya belum? Kamari tutupnya dibawa ke tukang kindo. Ya udah, mau apa sih single perdana dari Sarah Sofa? Masih bisa ditanya-tanya juga di sekarang mumpung ada Sarah Sofanya ya, di 087778887952 SMS atau WhatsApp ya Besti ya. Di sini aja bareng sama Erlan Magadro. Kita sekarang break dulu sebentar ya untuk ibadah sholat asar. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja sama Sarah Sofa. Mau apa sih? Aku sepertinya tahu deh namanya DWM siapa. Apa sih? Apa kasih tahu nggak ya? Kasih tahu jangan. Apa sih? Apa? Ini dulu ya. Berapa lama? 8 menit. 8 menit. Oke. Okay. Mau ke luar dulu? Enggak sih. Ah. Halo. 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 Erlan, ini ya. Gak kuis gak? Kuis gak? Terserah, kalau mau kuis apa adanya? Itu aja gini. Tapi jangan disebutin, gak apa-apa. Buat 3 orang, dari Sarah Sofa. Ntar apa, si pengumumannya pas Erlan closing aja. Oke. Okay. Ember. Kan warna-warni ember, warna-warni sekarang enggak tahu belum, masih belum ini. Ini lebih ke bagian steel ya, Mbak. Enggak, ini Krakatau steel. Ki gedong, Ki gedong. Itu. Dari Sarah Sofa. Mau apa sih? Kamu ragapin ya sama HP kamu ya. Yang lagi bucin, coba kamu ragapin. Ini live dari Sarah Sofa. Mau apa sih? Pagi-pagi kamu telepon aku, siang hari kamu juga telepon aku. Mau apa sih? Mau apa sih? Sore hari kamu telepon aku, malam-malam kamu juga telepon aku. Mau apa sih? Mau apa sih? Ayo atau A nyanyi? Ayo sayang. Alah, Abi mah joget kayaknya. Aku memang asik-asik. Ayo atau nyanyi? Ayo joget, ayo joget. Ayo goyang yang terbaru. Goyang ketinggalan ada perut. Gigi, go. Goyang, Mang. Kemarin kamu sama siapa? Aku sudah tahu ceritanya bla bla bla. Padahal ku sudah percaya, lagi sayang-sayangnya sama kamu. Lagi goyang erup-erup. Kumaha eta teh? Aya deui goyang lang layangan eleh sekarang. Aya. Goyang kepak. Iya, lang layangan eleh. It's my dream. It's my dream. Not her. Not her, Mas. Goyang lagi salat sofa. Sore hari kamu telepon aku, malam-malam kamu juga telepon aku. Mau apa sih? Mau apa sih? Aku gerak sama kamu, lagi males ngomong sama kamu.
paling cuma mau merayu. Minta maaf, bilang I love you. Sama kamu, aku memang jelas sama kamu. Kan itu cowoknya sih. Nah, ini cowoknya. Kan ini cowoknya. Mas DWM, nyanyi Mas DWM. Sama kamu. Kemarin kamu sama siapa? Aku sudah tahu ceritanya bla bla bla. Padahal ku sudah percaya lagi sayang-sayangnya sama kamu. Wih, Selesova mau apa sih? Di Kota Bandung. Masih di Bandung Radio 95,2 FM, masih barengan sama Erlan Magatru dan juga Sarah Sofa. Sof Bandung, Sarsof KBB, pokoknya mas semuanya lagi dengerin Bandung Radio. Lu betul mau disana ya, Sarah Sofa. Tapi memang ini untuk sekarang tuh Akang Teteh Bandung Radio lagi memang cari yang namanya meningkatkan imunitas tubuh dengan cara satu, jaga kesehatan, jaga progres, kedua, jaga hiburan juga. Nah, hiburan hatinya ada lagunya Mau Apa Sih dari Sarah Sofa gitu ya. Ajakin dong Akang Teteh Bandung Radio buat request terus, order terus lagunya di sini. Cobain. Akang Teteh, tang hilapnya teh, gitu. Request teras, mau apa sih dari Sarah Sofa? Dia jadi nomor satu. Nah, amin. Lagunya harus jadi nomor satu karena lagunya ngonahon, cina gitu ya. Pisan, ngonahon, pisan, ngonahon. Sarah Sofa, yang lama lengkapnya adalah Sarah Sofa Nurmansyah. Gadis cantik kelahiran Bandung, 3 Oktober. Ini menyukai musik sejak usia 3 tahun, betul? Harus. Berarti kamu tiker letiknya nih ya, 3 tahun tuh karek bisa lompatan. Tapi kalau aku mah apa bawa sapu terus ke atas meja udah kayak gitu nyanyi-nyanyian. Oh, si sapunya dijadiin. Oh, Isabella. Gitu. Ya ampun, ini kamu memang benar-benar ini bakat dari kecil atau dari turunan? Ini keluarga nih mama papa. Kayaknya bakat kan. Oh, bakat. Eh, mama papa bukan kamu tuh. Ayo mama sama papa ini enggak seni juga. Mama enggak sih, tapi lebih ke kakek. Oke, kakek. Ya. Jadi ada turunan seninya dari kakek. Kakek kan dari Jampang kan, jadi sudah lama nggak haluang cerinya. Mohon. Terus main kacapi gitu. Okay. Jadi bakat seninya turunan dari kakek gitu kan ya, dan akhirnya coba untuk mengembangkan diri dengan cara bernyanyi dengan single perdananya. Ini ada Pak Bicara juga nanya, katanya dari Majalaya, ini lagu abis lagu ini tuh ada lagu yang lainnya nggak? Katanya ini lagu pertama dulu, lagu perdana. Nah, akhirnya didukung kalau lagu Mau Apa Sihnya gitu kan ya. Iya, nanti betul. Muncul lagi lagu-lagu yang lain, tapi proyek kan udah ada nih, langsung ke album gitu atau mungkin nyicil-nyicil lagi nih gimana? Enggak, paling ke single kedua aja dulu. Single kedua dulu. Oke. Mau konsepnya kayak sama nih, ini kan dangdut kontemporer ya dengan dangdut dance dut gitu kan ya. Dari Mau Apa Sihnya atau mungkin mau ke yang slow melo. Ya gimana nih yang kedua nih? Lebih nanti ke sama aja, tapi maksudnya kalau sekarang sih temanya kan lagi gencar-gencarnya netizen ya. Netizen maha benar. Makanya gak usah pusing gitu mikirin yang lain, udah kita aja gitu maksudnya. Berarti ini sesuai dengan apa yang Sarah Sofa pengen dan juga bersama label juga dari Naga Suara pengen kasihnya Sarah Sofa nih, kamu seperti ini, pokoknya harus ngikut aja biar viral katanya gitu ya. Yang penting kamu punya bakat, punya talenta, suara bagus, ya udah gitu kan ya. Nah ini di video klip ini, di video klipnya udah bisa ditonton dong ya di YouTube. Bisa. Ada channel YouTube-nya namanya apa nih? Naga Suara Official. Terus kalau YouTube pribadi, kebetulan kan aku ngeremix lagu ini juga nih. Jadi di fansnya DJ-nya juga. Oh iya benar, karena ini Akang Teteh Bandung Radio Sarah Sofa bukan cuma singer doang, model juga iya sama female DJ. DJ dagang jago. Ciki-ciki-ciki-boom. Cenatos. Jadi yang sering ini Gegero. Itu kalau nge-DJ itu dari kapan, Sarah? Kalau nge-DJ sih nggak lama, cuma 1 tahun setengah kalau nggak salah. Itu tuh pas udah jadi model. Kan awalnya nyanyi, branding, terus udah kayak gitu. Ikutan lomba-lomba juga, 17-an gitu ya. Terus udah kayak gitu, lomba SD, ya kan? Nah, nyanyi di wedding, akhirnya ditawarin label ini, tapi nggak ada yang cocok nih. Karena
you know, pertanyaannya suka beda, melenceng dari dunia musik gitu loh. Okay. Gitu. Dan akhirnya udahlah, kenapa ya nggak nyobain aja jadi model, ya kan? Udah jadi model juga, istilahnya pas udah jadi model, jadi DJ juga gitu, sambilan juga kan DJ juga bisa nyanyi ya, terus ada musiknya juga, nah makanya yaudah deh DJ juga gitu. Sambil nge-DJ juga, female DJ Sarah Sofa, sambil nyanyi juga pernah ya. Jadi, oke. Jadi segala di Dabres, Pak. Tamannya kan bakat butuh. Bakat kebutuh. Jadi selain event-event wedding dan juga saat mulai beralih ke usia dewasa, Sarah Sofa mengembangkan bakat bernyanyi di acara live DJ. Dan sebelum bergabung bersama Naga Suara juga, memang betul tadi ada seorang sosok Hendy Irfan yang mengenalkan Sarah Sofa. Hendy ini di mana sekarang? Hendy di Bogor. Di Bogor? Sama kayak aku, iya. Oke. Dan itu pengen banget nih, Om Hendy ini bisa banget Sarah Sofa masuk ke Naga Suara, akhirnya langsung gol. Para Hayu langsung oke. Kebetulan kalau nggak salah waktu itu pas tanda tangannya itu Pak Rahayu juga lagi ulang tahun kalau nggak salah. Tanggal 2 Februari gitu. Jadi kayaknya langsung jadi kado terindah ya buat Pak Rahayu, punya talent baru tentunya yang punya bakat luar biasa yaitu adalah Sarah Sofa di ulang tahunnya Pak Rahayu dari Naga Suara. Oke. 3 Oktobernya nih tahunnya tadi sebutkan Tapi tahunnya 1800 sebelum masehi. Ya Allah. Lahirnya 3 Oktober berarti sakedeng deui lah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya sakedeng deui lah. Ada waktu mana yang relek teh. Oke, dan ini akhirnya ada mau apa sih dari Naga Suara tentunya bersama ciptaannya Yuke NS dan Hendy Irfan. Music editnya ada Maman Biwol dan juga masternya ada Dev RPH. Oh, RPH mah udah paling mantuliti ya. Udah pasti. Lagu-lagu itu tuh yang sibat juga kan itu. Iya, betul. Oh, kenapa aja ya? Gitu ya, dan juga bersama Big Indi Naga Suara di November 2021 kemarin ya untuk rilisnya dari Mau Apa Sih Sarah Sofa, cenah gitu ya. Mau apa sih? Oke, okay. Harus ada nadanya. Iya. Mau apa sih? Enggak gitu. Gimana? Mau apa sih? Biar jadi duta mau apa sih? Oh, duta. Oh, duta mas. Lagi ada pemilihan. Lagi ada pemilihan nih, Mas. Mau apa sih? Ya udah, akan tetap mau hadiah, ya sok dengerin sekarang. Ya. Siap-siap WhatsApp sekarang nih yang pengen hadiah dari Sarah Sofa, ada hadiah menarik tentunya. Ini benar-benar bermanfaat. Kayaknya bermanfaat banget. Amin, insyaallah. Sekarang soalnya lagi rungkat-rungkatnya kuat. Wow. Sama lagi ini aku enggak kepeser iya cepet gitu. Ya udah cobain sekarang ikutan ini ya. Ikutan kuis Sarah Sofa dan tebak pertanyaannya sekarang, oke? Untuk Sarah Sofa sekarang akan teteh siap-siap WhatsApp ya. Ini pertanyaan ada di WhatsApp ya. 087778887952. Sebutin nama sama alamat terus jawaban apa. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan tanggal lahir Sarah Sofa, tanggal dan bulan. Ayo sayang. Tanggal lahir, tanggal dan bulan. Kalau bisa mah sama itu, sama tahunnya. Kalau benar di kira-kira ditebak tuh lah, ditebak. Lamun bener kumaha? Lamun leres di pasiana Lampung. Di pasiana aku ke Sarah Sofa tuh besti. Ayo, tanggal lahir Sarah Sofa, tanggal dan bulan. Ini ada hadiah spesial dari Sarah Sofa. Dan ini langsung bisa mengetik bro tuh enterkeun Nilila cenah heeh. Oke. Dan langsung aja kita kocok yang pertama, selamat kepada deng. Aditya Gerkop Cimahi 3 Oktober. Betul sekali. Iya, 3 Oktober. Jadi 3 Oktober tahunnya Tit, Sarah Sofa Borojol. Iya. Lahir dari rahim ibu tercinta. Iya. Di bidan mana kalau boleh tahu? Bidan Sri Wahyuni, asli Sri Wahyuni. Kalau bidan Indar. Kan cenah bidan Emma Purwadina aja apa? Ciboro. Oh, Ciboro. Oke, dan nanti katanya kalau Sarah Sofa ulang tahun ini akan dikaryakan itu 7 hari 7 malam ya, betul ya? Amin, insyaallah. Nanti kena hadiah ya. Kena hadiah ya, cenah. Oke, yang kedua sekarang pertanyaannya adalah sebutkan nama labelnya Sarah Sofa. Betul. Aduh, itu mah tahu banget dong. Itu tuh. Itu kan udah sering disebut ya. Iya, sering disebut. Ayo 087778887952.
langsung kirim WhatsApp ya, 087 nanti lu kali 8 nanti lu kali 7852. Ini harus benar atau ja? Ini harus benar ini nulisnya nih, ada yang enggak benar nih nulisnya. Ada yang tipe ini kayaknya ngetiknya pakai wawas ya. Pakai wawas ya, Besti. Coba sebutkan labelnya Sarah Sofa dengan single perdananya mau apa sih? Ayo. Dan langsung aja kita stop. Dan jawabannya adalah Naga Suara. Selamat kepada Yuli dari Punclut. Selamat Yuli. Selamat Tete. Punclut mana itu tinggal ngegorolong. Ada si Besti. Apa kabar Besti? Oke, yes. satu lagi mau dari Sarah Sofa atau gimana? Dari aku aja. Oke, satu lagi ya. Ini kan Sarah Sofa ini punya BBNHT ya, yeah, yang disematkan dalam belakang nama IG-nya. Nah, sebutkan itu inisialnya apa? Ayo, tiga huruf. Inisialnya ada di IG-nya Sarah Sofa, di Sarah Sofa Official. SarahSofa.official _ Nah, terus punya apa tuh? BBHT-nya namanya siapa? Ayo saya. Jangan ikut tadi. Langsung dikirim di spill di IG-nya. Sarah Sofa. Langsung kirim ke 087778887952. 087 nanti lu kali, 8 nanti lu kali, 7852. BBHT-nya Sarah Sofa yang jadi mood booster-nya Sarah Sofa ya. Kamu emang sayang banget sama ini Mas Dewi. Keseplosan. Enggak apa-apa. Tapi ini belum ada yang jawab dah. Ini enggak apa-apa. Entar aja. Heeh. Apa? Enggak apa-apa. Berarti aku aja yang menang. Iya. Oh iya, senang. Erik Kampak di Tasik Makubumi jawabannya DWP. DWP. Asal kirahannya DWP deh. Ya, terus segera pandemi TBM. Itu mah berarti Dangdut Wenak Pol. Oh, Dangdut Wenak Pol. Jawabannya adalah DWM. Ya, salam sehat buat Mas DWM ya. Ya, amin. Insyaallah. Anu ngadukung Sarah Sofa tapi ke ayeuna ke atau ini undang-undang ya kalau udah di pelaminan. Aduh, radio undang semuanya. Jadi iya. Nanti heboh pokoknya. Heboh, udah. Udah. Aku di-spill lagi, udah bestie. Ya udah bestie. Udah bestie. Terima kasih ya Sarah Sofa. Hadiahnya bisa langsung diambil di Bandung Radio, Jalan Darmawan Sadopi nomor 23 Cimbuluit, Bandung. Dan langsung kirimin foto KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi langsung WA ya ke nomor yang tadi di 087778887952. Selamat kepada pemenang dari Sarah Sofa. Mau apa sih? Julia. Sarah Sofa untuk terakhir bagaimana, ada yang mau disampaikan harapannya Sarah Sofa sendiri gimana? Harapannya aku mudah-mudahan yang pertama kita sehat semua ya. Amin. Yang pertama, amin. Moga dalam lindungan Allah ya kan. Amin. Kebetulan lagi banyak bencana juga kan gitu. Terus udah kayak gitu yang pastinya buat lagu aku sendiri, aku pengen diterima sama masyarakat luas, diterima sama semua kalangan. Ya, mudah-mudahan juga lagunya bisa dibawa ke mancanegara. Amin. Sama kayak yang itu ya, ciptaan itu juga kan. Itu sampai berapa puluh miliar penonton. Lumayan. Itu dari RPH juga kan. Oh, iya. Itu ya. Iya. Pokoknya pas rilisnya langsung meledak itu sampai K, nanti mungkin sampai M juga ya, itu si dari YouTube. Makanya langsung sekarang nih ke channel YouTube-nya Naga Suara Official, itu ada Sarah Sofa, mau apa sih? Mau apa sih? Nah, akan teteh cobain gitu dah. Akan teteh.